Okay. Alright guys, welcome back to Asik Guys ya, 5G AGTV Family. Kita akan bermain Mobile Legend Adventure guys. Seperti biasa guys ya, kita menjalankan quest harian dan Starlight Stage ya guys ya. Oke, okay, kita langsung aja guys. Punya itu ngecek-ngecek air terbalik. Kita langsung aja. Oh, Akainya sudah KO ya. Oke, okay, kita langsung aja. Hajar sini guys ya. Siapa beetle, nih? Stack Beetle. Ya, Stack Beetle guys. Kita gunakan tim utama dulu guys. Utama. Tim utama sekarang Zilon. Ada pergantian guys ya. Esa. Heljerk, Alice, Argus, Vexana. Ah, ini tim utama saya guys sekarang guys. Mincitar. Oke. Okay. 1 million. Powernya 1220 ya guys ya. 1.200. Stop sale. 1.220.000. Ya. Oke, okay, kita lihat guys ya. Bisa dapat berapa nih Stack Beetle nih? Punya. Tapi kayaknya di sini si Vexana ultinya kurang berguna guys ya, karena cuma damage aja. Kayaknya mungkin damage-nya juga mungkin kurang nih, karena mayatnya nggak keluar-keluar itu. Karena Stack Beetle-nya ya, karena ini boss guild, jadi tidak ada yang bisa mati. Musuhnya tidak mati. Anaknya tuh cuma membantu pak. Nah, anaknya tuh malah membantu menerima damage, jadi makin banyak yang kita bisa dapatkan petinya tuh 47 sudah. Oke, bisa banyak nih Stack Beetle. Kalau kita bantu Argus, benar Argus. Dan tapi auto Argus. Pasti auto lah. Oh, maksudnya biar dia pencet aja sebelum dia HP-nya berkurang. Ultinya pakai aja. Jadi bisa penuh terus. Oke, sudah selesai. 51 ya. Oke, 3. 5 oke. Okay. Tidak ada yang epic. Pasti tidak ada yang epic karena cuma yang sudah common. Bukan Esa, cuma yang common. Karena ya, cuma ada yang biru aja nih, guys. Random tuh biasanya ada yang epic kan. Oke, okay, sekarang kita pakai juga yang paling kanan aja nih, combo yang paling kanan. Angela, Kadita, Hylos, okay. Estes. Ketiga elemental dong. Nah, ini aja. Tiga elemental sudah, tapi ini umurnya kurang kuat. Nah, pakai sini Lancelot. Nah, lebih kuat. Nah, mantep. Oke, okay. Langsung ajar guys. 1.033.000 ya guys ya. Oke, okay. Oke, okay. Stack Beetle ini tidak ada itu guys ya, tidak ada elemen apa, maksudnya nggak ada tipenya, jadi ya netral lah ini guys. Netral. Cuma ada post screen gitu. Oke, okay, sudah 38. Ini dia punya apa nih guys? Cuma 600 ya guys ya. Contribution-nya enggak bisa lebih banyak guys. Kita enggak bisa dapat banyak ya. Oh, terbatas ya guys ya. Makanya kalau orang bilang tuh yang paling kanan yang diajar supaya mungkin dapat contribution-nya yang lebih besar. Kita Oke, dapat 49 peti guys ya, sisi 2 emang tadi. Oh, lumayan bagus guys. Epic. Attack-nya dapat 5. Oke. Okay. Langsung aja. Di sini kita gunakan Angela Lolita. Freya Lolita. Lolita Lolita damage-nya kurang, malah menghilang itu. Kita ganti aja. Tapi ini juga diganti aja karena Lolita. Dia malah dia asik mendefend itu ya, pakai shield. Aduh. Jadi tidak efektif guys. Okay. Kita coba ini. Walaupun powernya 7750k aja. Aku laju. Kita prediksi bisa memberikan damage ya guys ya. Karena tadi hero yang lain itu kayak Angela dan si Lolita itu kan itu hero-hero yang defensif ya. Istilahnya ultinya skill-skillnya enggak semua untuk menghasilkan damage. Nah, sedangkan kita untuk lawan boss ini kita butuh yang menghasilkan damage guys. Yang tertinggi 20. Oke, sudah 41 guys ya, 41. Nah, ini 42.
Odet punya skill nih mantap nih guys, kalau dia ulti nih guys ya, karena dia area ya guys ya semua. Nah ini juga, ayo, ayo Freya sudah bagus nih, sedot-sedot. Nah, oh, dia bisa isap darah juga, ada life steal-nya. Tapi kayaknya nggak sempat ya, 49. 47 aja guys, lumayan lah ya guys ya. Walaupun power beda jauh, tapi sepertinya yang dihasilkan lumayan ya, dan hasil fragmentnya 7 epic guys, lebih banyak daripada yang lain guys ya. Oke, okay, okay, sudah. Beat boss. Centang. Oke, okay, next apa? Next, gacha premium summon dan miracle. Oke. Okay. Sekarang kita gacha guys. Karena di sini kayak guys ya, kita di mingguan ini, nah kita butuh untuk melengkapi ini guys, yang perform tinggi premium atau limited summon guys 20 kali ya. Oke, okay, kita gacha aja. Second off ya, itu mengeluarkan Argus. Second offnya Argus, tapi kita tidak butuh Argus lain kali ya. Oke, okay, come on, apa ya, please help me to summon this. Okay. I know this. 20. Yeah! Oh, very good guys ya. Oke, okay, let's skip this. Oh, badan. Badeng, apakah savage? Savage, please. No savage guys, badeng. Oke okay, kan, nggak apa-apa guys ya, saya ada pakai badang juga. Again? Oke, okay, please again lah. Karena kita butuh 20 kali ya. Oke, okay, this time. Come on. I know. 100. Yeah! Oh kuning betul-betul guys ya. Wey, beruntung sekali ya. Kali ini kita coba kita skip ya guys ya. Jeng 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 jeng. Satu guys. Hero apa? Min Sitar. Lumayan guys ya. Kita ada pakai Min Sitar kita guys ya. Oke, okay, not bad. Oke. Okay, sudah dapat. Dapat epic ya. Dapat. Nah, skill stone kita ambil. Skill stone-nya. Kemudian kita juga mau kita ini klaim dulu. Klaim dulu. Sama lagi. Metal summon tuh bisa dapat enggak ya? Ini bidangnya metal summon. Ya ya, enggak masuk apa? Kok tadi metal summon tuh? Mama. Kita ambil tag lah. Tapi tadi dua beruntung, apakah kali ini kita beruntung lagi? Kita lihat guys ya. Kita pin tag guys ya. Karena saya ngincar Lolita guys. Dapat lagi guys. Wih, mantap betul-betul Loki nih guys. Kita lihat guys. Yang percaya yang fragment-fragment. Itu fragment guys ya. Mana hero? Mana hero? Oh, saber. Ya yes, oke okay lah guys ya, dapat satu ya, lumayan. Oke juga saber kan? Oke, okay, ya enggak apa-apa. Kita dapat epic sudah. Kita sudah dapat 3 epic, berarti sudah cukup guys ya untuk Starlight Stage. Oke. Okay. Hebat nih. Kemudian kita butuh next apa kok? Next. Oke, okay, kita lanjut ke time portal guys ya. Langsung aja guys, time portal. Oke, okay, gacha premium summon dan miracle. Oke, okay, ini saya cuma bisa dapat ini guys ya, yang tanda serunya aja guys. Bosnya enggak muncul-muncul guys. Gacha premium dan miracle summon, cek dan double check. Oke. Di sini minta melee hero, melee hero. Oh ya, melee hero. Oke. Okay. Ajar aja melee hero. Melee hero kok ada yang lemah dipakai juga. Ini autonya ya guys ya. Langsung aja supaya cepat ya, kita bisa pilih-pilih lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Wih, 3 kali gacha guys, 3 kali gold. Mantap. 3 epic in a row. Lumayan. 3 bonusan. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, aku kasih nilai apa tuh temporal ya. Sekarang Hellchurch. Hellchurch ini hero-hero dark ya guys ya. Pakai aja, hajar aja. Itu si Estes pasti gunanya untuk bantu heal ya guys ya. Membantu heal aja guys, Estes. Tapi dia makanya mati duluan guys. Karena Hellchurch ini dia langsung loncat ke belakang ya guys ya. Dia langsung mengincar hero-hero yang di backline guys. Guys, aku pikir dulu ya. Oke, okay. Kemudian kita lanjut ke melee guys ya, hero-hero laki ya, untuk melawan si Cyclops ini guys.
Okay. Okay. Mantap sekali ya. Selesai, gampang sekali Cyclops. Okay. Oh, kali ini tidak ada itu guys, Celestia Mystery Land. Sekarang Crusade. What is it? Netralnya dapat 25 poin, yang tertinggi. Oke. Di sini kita pakai nanti apa ya? Hero apa ya? Wah. Di sini kita pakai hero ini guys ya. Yang tertinggi itu 40. Karena di sini kita butuh estes ya guys ya. Jadi kita pakai Ginong. Kita pakai ini aja. Terus Kadita, Ainus. Nah ini guys ya. Semuanya. Nah, ini guys. Ini kita cari energi guys ya. Cari energi supaya nanti siapa tahu bisa membantu tim utama guys ya. Oke, bagus sekali. Nah sekarang kita pakai tim pertama kita guys. Kita lawan tim kedua dengan tim utama kita. Di sini kita bakal memakai Estes guys, karena Kruset ini jangka panjang guys ya pertarungannya. Jadi kita harus ada yang healer guys, dan healer terbaik adalah Estes ya guys ya. Oke, kita lanjut guys ya. Oke, kita lanjut. Kita videonya ke saya aja guys ya. Oke. Uy, cuma elite aja guys, tidak ada epic guys ya. Oke, enggak apa. Lanjut guys ya. Crusade di pertandingan keempat guys ya. What are you thinking? Oh. Oke. Kita ke pertandingan kelima sudah guys ya. Bukan apa kok, soalnya kalau kau ngedari situ videonya kelihatan jelek. Jangan koko nak. Oke, sekarang bos kedua ya, Kadita ya. Kadita kenapa di depan? Seharusnya saya bilang di depan. Oh, Kadita di depan bagus juga kok. Kadang-kadang jatuh jadi ada shield, ada nambah HP. Oh ya, ultinya bisa kayak kena di depan kan? Biasa Kadita memang di depan juga. Dia mage yang kuat apa? Emang. Kenapa ke sana MVP? Dapat bedeng guys ya, bedeng. Tadi kita dapat apa? Bedeng, saber, sama minsitar. Oke. Ada perian. Ayo Argus ulti Argus, jangan lama-lama Argus, nanti HP-nya malah enggak nambah. Oke. Kadang-kadang Argusnya nanti pas ya ulti musuh sudah habis, HP-nya enggak nambah guys ya. Makanya saya di sana pencet aja langsung guys. Hebat nih. Semuanya sudah awaken sudah. Sudah awaken. Enggak, kayak itu Vexananya belum awaken. Bukan. Oh, musuhnya ya. Musuhnya masih duluan. Tenang aja di sana ya. Iya, tidak apa-apa ya. Ini sudah bawa final kali juga. Oke. Bintang berapa nih? Ya, kita berhasil bintang 10. Oh ternyata saya kira sudah selesai guys ya, ternyata masih ada satu. Yalah, satu lagi puncak ya. Aduh. Kalau gitu ya. Di sini kita pakai hero-hero yang kita sudah siapkan ya guys ya. Nah, yang energinya sudah kita siapkan. Kombinasinya masih oke okay, guys ya. 1.140.000-an. Oke. Oke, sudah siap ulti semua guys. Ulti semua ulti. Nah, ini guys manfaatnya guys ya, kalau kita pakai tim kedua tadi untuk mencari energi guys ya. Jadi mereka bisa spam ulti guys di saat yang kita butuhkan. Nah, oke okay, guys ya.
Ya enggak apa-apa, batuk-batuklah. Tapi ditutup gini gitu. Jangan sengaja. Oke. Cuma dua ya guys, ada sama Grox fragmentnya guys ya, epic fragmentnya. Biasanya kalau aku pencet banyak tuh. Ya sorry lah kalau begitu. Ya udah jangan sih. Oh enggak apa, ini cuma klaim masuk back aja guys ya. Kita simpan dulu semua. Ke membershipnya langsung kita kan update aja. Habis lah untuk nextnya ini. Oke. Oh ini apa nih? Kok nyala lagi ini? Oh, ambil bolanya tadi kali. Obak nih. Tunggu. Next. Time portal ngecek. Jalan cek gear. Oh, guys ya gear. Sebentar guys ya, kita klaim-klaim dulu guys. Gacha gear, gacha gear, entar. Berarti kita belum ada sama sekali ya yang epic ya. Tevin belum itu, belum diisi kok, belum cari, susul cari aja tuh. Oke, sekarang kita gacha gear. Gear kita di back tidak ada ya. Di back tidak ada untuk gear legendnya, di sini juga shop kita belum ada ya. Quick coin kita masih kurang guys ya. Oke, kalau gitu kita gacha 3 kali ya guys. Mungkin bisa 2 kali aja guys ya, kayak kemarin ya. Ini apa ini? Oh, magic wheel. Okay. Micro summon. Oh, micro summon kita claim dulu guys ya. Satu. Nah, kita cuma melakukan 10 kali aja guys ya. Jadi dapat. Jadi dapat 15 epic fragment. Lumayan lah. Oke, kita lanjut. Apa tadi? Gacha gear. Gacha gear. Yang berapa? 29 kali. Apa nih? Ada haknya. Oke. Oke, kita lanjut ya guys ya. Satu kali. Gold. Nah, ah, no. Ternyata tidak ada gold guys ya. Satu epic, kita dapat satu epic dapat, sepatu. Oke, langsung aja satu kali lagi. Gold. Yeah. Yeah, ada gold guys ya. Oke, dapat ya BOD ya. Bed of the Stair. Dan kita juga dapat satu epic lagi. Jadi kita sudah punya 3 epic atau or better equipment ya. Jadi sudah selesai guys ya. Oke, selanjutnya. Oke. Centang. Oke. Yang sama-sama ini ke centang. Full case ini gampang aja guys ya. Ini guys. Oke. Oke, berarti sudah selesai ya guys ya. Questnya ini yang kemarin guys ya. Oke, saya ambil satu kali guys ya. Pusher. What's it? Pusher. Terakhir? Pusher. Oh ya, saya ada rencana mau fusion dulu guys. Bentar guys. Karena di sini kita bisa fusion. Yang sama-sama tuh. Bedengnya guys. Bedengnya kita bisa bikin bintang 10 guys ya. Bagus juga sih. Mana tumbalnya? Bedeng tumbalnya ada nih, tumbalnya si jangan epic ya. Karena di sini Cyclops kita butuhkan untuk gore ya. Yang ini kajah sama Estes. Jadi Cyclops jangan kita pakai guys ya. Kita itu butuh untuk tumbal ya. Tumbal ya, Gateway of Rebirth ya guys ya. Mana tadi? Fusion berarti si sebentar. Kita pakai si ini. Siapa namanya nih? Aduh, elemental. Nah, pakai si Eudora memakai si Cyclops. Oke, bintang 7 Eudora. Kemudian si Eudora memakai Cyclops lagi. Mana Eudora baunya? Untuk mengambil Eudora. Nah, Eudora bintang 8 guys. Nah, kemudian bedeng bintang 10 guys ya. Di sini saya menggunakan bedeng guys karena otomatis elemental cuma saat ini cuma dia hero satu-satunya yang bisa itu guys ya, bisa memakai gear yang fisikal guys ya. Oke. Jadi bedeng ya untuk tower lah kok, jadi gear fisikal tuh bisa dimanfaatkan. Nah, ya, benar sekali.
Nah, ini bedengnya kita fusion aja nih. Kita butuh dua bedeng. Kita butuh dua bedeng lagi guys ya, supaya bedengnya awaken ya guys ya. Awaken. Nah, dengan di sini saya sudah tidak butuh tumbal lagi guys ya di elemental, karena sudah 5 hero saya yang elemental ini sudah bintang 10 paling kecil. Oke, lanjut ke tag. Oke, dapat siapa ya? Di tag ini kita mau di tag saya belum mau upgrade siapa-siapa guys, karena masih belum dapat ya si Lolitanya. Lolita mendapat. Jadi di sini juga kita belum mau upgrade karena belum dapat si Iritil juga guys ya. Ya. Kemudian di sini guys. Light kita up aja nih. Yang di light ini saya mau up Chang E ya guys. Oh, Chang E. Chang E ini paling susah dapatnya kalau di ID Papa nih. Enggak, paling susah di ID Papa nih itu si Gusion. Kalau paling gampang, paling enggak tahu susah tuh kayak Gusion. Labu-labu punya aku yang paling susah. Aku aja baru saja dapat labu-labu kemarin. Oke. Jadi di sini kita tadi kaja ya guys ya. Untuk mendapatkan Gatot kita butuh kaja. Jadi kajanya kita tidak usah ganggu yang kaja bintang 5 ini guys. Jadi Chang E makan kajanya. Wah, makan. Ya. Chang E makan kaja bintang 7 ya dia. Kemudian si set Tigreal kita jadikan bintang 6 dulu. Nah, karena Chang E-nya bakal memakan si Tigreal. Ke bintang 8 Chang E-nya. Kemarin-kemarin itu udah kayak bintang 6, sekarang akhirnya. Oke ya, bintang 8 Chang E-nya. Naik 18.000. Oh, lumayan ya. Kemudian di sini sudah tidak ada lagi yang bisa kita up ya guys ya. Oke. Dark kita cuma ingin ini kok, cuma mau bikin si Karina bintang 8. Okay. Setelah itu belum ada lagi. Okay. Karina ke bintang 9 juga belum bisa. Jadi ini aja guys, kita up Karina ke berapa nih? Hampir 19.000 guys ya. Oke. Okay. 18.000. Oh, 18.000 lah. Mirip-mirip lah. Jadi ini tidak bisa lagi. Oke. Okay. Tunggu fusionnya, kita centangnya 3 kali juga karena fusionnya 3 kali. 1, 2, 3. Oke, okay, tunggu. Kita kasih nilai untuk video kali ini. Ini kita buka dulu guys ya. Kita dapat 10M. Jadi kita nanti di bisa kita apa guys. Jadi nanti kita butuh battle point ya guys ya. Kita berarti di tavern nanti kita cari battle point secukupnya, dan sisanya saya mau mencari experience. Itu guys yang untuk upgrade experience. Upgrade itu loh, upgrade gear guys ya, karena saya butuh mengambil upgrade gear. Oke okay, guys. Mau nilainya ini. 19,5. Tak kelihatan kok. Oke. Okay. Size 19.5. Oke okay, guys, jika kalian enjoy nonton video ini, tolong ditekan tombol like, jangan lupa di share dan di subscribe ya guys ya. Oke okay. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.